Apakah hukum mereka yang bernikah di Siam? Hukum bernikah di Thailand sah. Kalau tidak, nyanyi orang Thailand. Taklah orang Temeluh, orang Mentakap, Raut, Jerantut nikah di Thailand. Kalau nikah di Thailand, balik kena daftar di sini. Betul tak? Okay, kalau tidak daftar di sini, tak ada surat nikah. Lepas tu masalah pula, faraid, masalah perceraian, masalah kayak gitu, tuntutan harta, tak boleh nak susah. Okay? Nak daftar di sini, kena RM5,000 pula. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki RM5,000 pula. Dah. Mana? Ha, dia gitu. Jadi jangan dah. Ha, biasa jawapan dia sah atau tidak? Tidak dapat dijawab. Kenapa? Kerana mahkamah syariah akan menentukan. Sebab tu pasangan yang kahwin lari di Thailand, balik daftar di sini, nak bicara di sini, ada yang keputusannya sah nikah. Ada keputusannya tidak sah. Saya nak jawab gua ni. Dia akan cek semua sebab apa keluar daripada daripada dua marhalah, daripada wali. Kenapa wali tidak dilantik menjadi wali? Adakah benar wali enggan menjadi wali? Adakah pengantin perempuan ada hubungan? Dan macam-macam dia akan cek. Nah, siapakah yang mengakadkan nikah? Wali itu fasik atau tidak? Wali hakim. Kemudian saksi fasik atau tidak? Kan semua akan diperiksa oleh qadi. Patutlah orang yang dah balik bercara di sini, dia akan tak lari daripada dua keputusan. Ada pasangan yang sah, ada pasangan yang tidak sah. Yang tidak sah kena farak, kena berpisah. Nampak? Jadi saya tak boleh jawab. Cuma kalau sah sekalipun kahwin lari itu, hukumnya haram. Kenapa? Kerana tiga benda jahat kita buat dengan keluarga kita, ibu bapa kita. Pertama, kita menyebabkan mereka sedih. Yang kedua, kita menyakitkan hati ibu bapa. Yang ketiga, kita mengaibkan ibu bapa. Tiga ni haram kita buat pada kedua orang tua kita. Tanya diri sendiri kita, anak kita lari nikah dengan wajatan lain di Siang tu. Orang cakap belakang dari Temeluh, kita yang tak tahu. Kemudian baru kita tahu, aib tau. Aib tau. Malu tau. Siapa yang buat malu? Orang kampung kan anak kita. Ha, itu maksudnya. Faham? Nikah walaupun sah, haram. Kenapa? Memalukan ibu bapa, menyakitkan hati mereka dan mereka sedih. Orang pula sindir, Allah lijah nikah anak pada kabar korang. Kita bingung bangang, tak boleh nak jawab. Orang hak tahu tak? Allah pada jepuk orang nikah anak. Ha, kita benda pula. Faham? Ha, sedih kita. Okey? Ha, dah solat. Nikah Siang, kita duduk di Siang. Dah boleh balik sini. Apa nak tembok pada mu? Baru mu nikah dinung. Nak? Ha. Biasa nikah Siang, isteri kedua tu. Faham tak lagi? Ha. Berapa dia nikah di Siang? Sini kan boleh isteri kedua. Di Pahang boleh. Pahang boleh tak? Boleh kami? Tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma nak sesak lima jadi yang tu je lah. Nampak tak? Nih. Ha. Ha, tapi hebat orang puan. Tok Guru Gayo. Ni cerita betul. Pok Mak nama dia. Misal ni, turun rumah ni, cekok pakatah ni. Ni. Lawi ayam duduk pinggang ni. Baru dengan kain lepas. Orang lama-lama ni, cerita 80-an. Nih. Dia gayung ku atas daun pisang boleh jalan hebat mainan ku atas daun cucu nampak kaki ku atas daun pisang. Oh hebat. Kalau orang katok gendang gayung duk main lah tang takapung 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 pok mak lalu berhenti. Pok mak berhenti takut malu mata. Ha, bisa pok mak gayung. Tapi pok mak nak balik di rumah jatuh mula pisang. Lagi pasal apa tu? Ha, bentara guru ada tanu. Nah, tu kalau dah ngamuk tu imam tidur sejik tu. Nah. Soalan yang terakhir.